masuk, silakan yuk. Ayo jalan awas kendaraan ini ya. Ayo. Jalan-jalan ayo. Kita akan menangani ini sini ya. Ayo. Awas. Biar lebih aman.
Bisa tanya-tanya ya. Yang mau merasakan lalapan ke sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Tentang tanya masalah riwayat di Bapak Abdul Jalal. Riwayat Jalan Jawa ke Pak Jalal, masalah lalapan ke saya. Masalah rujak lontong di sini. Beritahu kepada mahasiswa-mahasiswi yang mau tanya asal-usul Jalan Jawa di Bapak Jalal. Monggo sini. Yang mau gorengan Pak Ali mau ke sini. Masih sudah banyak sudah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, daripada enggak ada tujuan, monggo, ke barat, ke timur, lebih baik bertanya-tanya. Monggo. Ya, dimana Sony, yuk. Yang punya Pak Jamson ini, rujak ini. Rujak. Ini saya punya menu ada dua macam. Assalamualaikum. Tinggal pilih menunya di sini. Untuk mahasiswa-mahasiswi saya apa itu maunya? Insya Allah saya bisa menjawab kalau Anda nanya. Jalan Jawa. Begitu. Aslinya bukan dipersilakan Jalan Jawa. Tegal Koto Keting. Tidak ada jalannya dulu. Cuma saya menyampaikan pilih apa untuk rujak arsip ini yo yang mau pilih rujak arsip ini yang enak ini yo. Itu beda-beda. Itu sejarah betulnya. Saya mau jualan 2004. Enak aja jualan. Enak. Lalu ada isu PKL semuanya di Jalan Jawa harus ditutup, harus bersih. Tahun 9, bulan 9, tanggal 9, jam 9 harus bersih. Isunya begitu. Nah, ternyata ini rujaknya nih, rujaknya nih. Yang kasih kabar itu siapa? Tidak jelas, cuma ada koran. Baru Bali. Koran dari Yo. Mana yang pilih sendiri? Nah, saya tanya, siapa yang bikin ini? Tidak ada yang ngaku. Sampai sekarang tidak ada yang ngaku. Sampai saya minta bantuan. Iya, macam-macam dagangan. Pisang goreng, sama tempe, tahu isi. Hukum, kecamatan, sudah itu. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Itu masalah sudah. Yang dulu 99. Ada dua, ada ilmu hitam kata orang Madura, ilmu ceking. Sesungguhnya itu. Yang kebakaran itu. Harganya Rp500 dulu. Di Buntran sini dibakar. Tahun kan Buntran. 70-an, 5. Nah, sebelahnya ada kantor KPI. Dia tutup, kantornya tutup. Buat BKL. Akhir kawat dulu. Di tempat BKL. Lama-lama mau buka lagi. Modelnya baru Pak Ali seperti kaki lima. Jadi tidak boleh bambu. Yang PKL penjual di depannya tidak boleh. Dari situ saya, ya. Saya datangi, minta di dengan hormat timur. Kepada kami. Ya. Tapi sekarang tidak berhenti. Ibunya tidak ada, PKL meninggal. Makan kasihan, ya, gitu kan. Ya, mulai tahun 80. Aja, akhirnya boleh jualan. Yang jualan. Masih ini. Ya. Bisa lihat itu sana juga lagi guys ya. Kemudian juga bisa di sana, bisa di sini ya. Ayo. Di sebelah barat juga ada itu. Di sebelah barat juga ada itu. Di sana ada yang gorengan itu ya. Terus kelahiran saya 89. Yang kedua mau tanya apa? 39. Sini ada pintu masuk. Kelahiran Pak Ali. Pintu kecil itu. Itu mau ditutup. Yang ditutup itu ada yang menempati BKL. Padahal di sebelumnya sudah ada karena sudah ada yang jual. Dulu tidak ada yang jualan dulu. Dipun. Tidak ada jualan gorengan, cuma saya. Ya, alhamdulillah sudah. Yang pertama itu sudah punya tanda KTA. Macam yang lama. Karena ya, tahu itu hanya saya itu. Iya, saya yang punya. Ya kalau ditutup tidak baru malah lampu satu malah di tempat parkir mana itu. Bekasnya bekasnya pintu itu. Cuma bekasnya jumpil deh kok paling lebar 1.5 meter. Barusan ada anakku. Itu di tempat di BK apa parkir tempat parkir itu yang sudah jualan yang lama kanan kirinya yang baru tadi itu udah minggir dah
Sabtu Pon itu. Enggak, ada Bapak. Gratis semua. Genderuwo itu putih. Gratis semua. Warnanya mana? Ada yang jauh juga, ada yang dari Kodiri. Nah, itu nasi goreng rata-rata dari Malang. Nasi goreng itu. Kalau yang lain lalapan-lalapan itu kebanyakan orang. Di rumah-rumah ada. Iya. Rumah di sini. Penghuninya ternama dua. Sebelah barat juga ada itu Mas ya. Itu gorengan juga itu ya. Sebelah barat bisa tanya-tanya itu. Itu sebelah barat juga ada itu. Pak Ali itu ya di sana ya. Coba bisa ditanya. Lewat sini aja. Lewat sini yo. Ya, nah, sini itu juga ada itu di sana ya. Di sana juga ada itu. Ayo. Ada pemuda dulu. PKN itu ada koordinatornya. Namanya Pak Jono. Nah, Pak Jono itu meninggal. Saya ditunjuk dengan orang teman-teman yang lain. Tapi aja sudah yang memimpin jadi ketua, jadi koordinator itu. Jadi sepakat semua setuju semua akan seperti coblosan itu. Seperti coblosan akan. Mana yang lebih banyak coblos yaitu yang PKN. Iya. Nah, ada orang dari organisasinya. Ya itu, organisasi semuanya kan ada kepalanya, ada pimpinannya. Ya itu, akhirnya sampai sekarang di kata saya. Bukan, 2004 dia Pak Jono itu, namanya Pak Jono sampai 2005. Meninggal dia 2006, sudah berdiri lagi gitu. Koordinator. Ada banyak kuburan itu. Di pondokan sumber alam itu. Kadang-kadang ada yang lain itu ada pilihan. Depan DPR itu ada kuburan. Seperti di sini ada kuburan. 99. Hukum itu. 99 itu PKL semua. Tapi ada surat kabar dan radio menyiarkan jadinya. Tahun 99 bulan 9 tanggal 9 jam 9 PKL semua gelap. Ini di lepas dilokasi ke sumber alam sana, katanya gitu. Yang tahu sampai ternyata dilihat di sana tempatnya sedikit, tidak cukup cukup PKN. PKN-nya banyak kan? Akhirnya enggak jadi dan mahasiswanya juga enggak setuju. Kalau makan ke sana terlalu jauh, katanya gitu. Jadi rata-rata peristiwanya 99 ya itu rencananya maunya aja saya itu aja itu teman saya 10 mau dievakuasi ke sana yang 9 mati semua. Nah sumber alam itu kan di sana ada pasar, pasarnya cuma kecil beberapa toko cuma itu. Nah mau di kan di PKN PKN yang lebih 100 dulu apa nyokok B itu. Nah terus sebagian dari mahasiswa juga mau pindah ke lapangan. Ini ada lapangan di kampus ini. Itu namanya kendil yang ikut. Di kampus itu enggak setuju apa? Satpam enggak setuju. Wah, saya enggak setuju kalau jaga PKN. PKN di sana. Jadi bilangnya gitu. Akhir-akhir saya dibusuhi. Gitu. Tapi di sana 99. Saya itu langsung padam. Ya ayo yang mau lihat rujak ini ya, rujak di rumah Pak Samson ini, rujak di warungnya Pak Samson. Yo kumpul-kumpul sini dulu yang baru datang ini ya, bisa kumpul di sini dulu lihat rujaknya Pak Samson ini, bersejarah banget ini ya. Kalau malam 2 petak, 3 petak aja 1 orang, makanya lebih sedikit malam. Itu koordinatornya saya sendiri. Tidak menempat, menempat saya itu tidak menempat. Alhamdulillah, kalau sekarang tidak ada orang apa-apa, tidak ada kerinduan. Kalau dulu kebal-kebal orang banyak. Alhamdulillah itu. Waktu COVID itu, aduh. Pokoknya nangis pedagang semua PKL ini. Masalahnya apa? Jam 9 sudah lockdown, jalannya. Benar-benar semua di lockdown kan? Sudah nangis PKL. Ada yang beli nggak boleh makan di tempat. Harus dibungkus. Dan nggak boleh berkerumunan gini. Ya, bukan turun lagi, nggak sampai seperempat, nggak sampai. Masalah benar-benar ini. Tetap jalan, tetap jual. Ayam malam. Cukup makan saja, cukup makan, ya alhamdulillah bisa penghasilannya cukup dimakan aja gitu. Kalau cara menyimpan, cuma ada aturan kembang aja, tidak nutup. Jadi telat-telat semua, nah, 2-2 tahun. Saya sendiri itu ya, masalah saya akan punya kurs selama COVID 3 bulan.
saya longgaknya. Biskup saja ada biskup di sini. Apa buat nyetor? Mau semalam enggak sampai 500.000 dapatan. 2000 tahun. Seandainya ada dapat 500 bisa. Tapi sulit kalau hujan mau lewat mana? Berenang sudah. Jalan hanya satu. Apalagi enggak sampai 500 untuk tambah-tambah cukup. Sudah nangis semua sudah. Ada kembar kalau sudah terlalu besar. Enggak ada sama sekali enggak ada. Katanya dulu mengumpulkan KTP kakak dari kelurahan Sumbersari sini, ternyata saya kumpulkan semua sudah banyak dapatnya, tapi sekarang nggak ada janji-janji aja. Barangkali ada pak kampungnya pak namanya Pak Sugiono itu yang ngutang suruh cari kakak, kumpulkan kakak dan KTP. Ya saya kumpulkan, tapi sekarang nggak ada apa-apa. Ya, gak ada sekarang tidak sama ada. Sekali. Kalau saya sampaikan nanti yang kos di sana tidak semua. Ya. Oke. Okay. Takut saya. Mari. Saya karena apa? Ini di Jalan Jawa itu ada kuburan dibuat itu rumah. Masalah kejadian gitu coba deh. Saya sampaikan dari di sini di bunderan Bangkai ini, Almahera, karena ada bunderan. Itu di sana ada kantor KB, tutup. Kantor KB-nya itu nggak tutup. Jadi di tempatnya pegangnya depannya. Ada nasi goreng, ada es bukan, ada es biasa. Nasi gorengnya namanya Jumati sama Sangjuri. Itu nasi gorengnya. Terus KB-nya itu mau buka lagi. Jambian Jawa mana? Jadi tidak boleh. Jangan dijual sini Pak, pindah. Ini mau dibuka. Jalan itu saya tidak tahu depan pindah kemana. Kira-kira gitu. Saya dipanggil karena namanya koordinator. Dia minta bantuan. Terus saya datangi, saya masuk ke kantor itu. Pak, tolong Pak jangan dipindah. Itu PKN di depannya kasihan. Itu satu-satunya cari nafkah. Ya gitu kan. Saya kan anu apa? Ya secara tingkatnya alhamdulillah bisa jual lagi. Cuman tidak boleh di depannya persis. Itu kesugesian ke sampingnya. Saya pulang itu. Gitu. Kalau Bendurwo di belakang. Nah terus yang itu sudah ya. Kalau yang Bumo itu. Nah, kejadian lagi di sini baru-baru saja sekitar setengah tahunan sekarang. Macam-macam. Ada anak mahasiswa mabuk mengebut dari barat lalu menabrak rombong yang parkir itu. Rombong PKL-nya itu. Orangnya kok sudah tutup, sudah pulang. Jamnya jam 4. Waktu kejadiannya itu. Jadi nabrak rombong, rombongnya sampai patah, putus, hancur. Orangnya meninggal yang nabrak. Baru-baru saja sekitar setengah tahun sekarang lah. 6 bulanan. Ada katanya anak Sumbersari katanya. Mau pijet bekerja SMA 1. Itu katanya gitu. Terus yang ketiga di Dupelue ini di sana ada toko Cina. Di depannya ada jual kilo. Lalu datang pedagang baru mau di jual di sana. Jadi kilonya mau diusir, maunya gitu. Saya datangi. Cuma dibagi dua aja. Ya tengah-tengah menutupi itu punya Cina. Itu aja kejadiannya. Mari Bapak. Saya dulu itu kan adik, adik. 130. Tinggal pilih yang mana mau nanya. Orang dulu itu menjawab. Sakti-sakti. Ditusuk sama ini kejadian kebal dan kembang. Ya itu kejadiannya yang pertama. Yuk saya ada. Oh sudah putus ya. Acum awas tunggu dulu awas pinggir dulu ya pinggir dulu awas kasih jalan. Saya anu jam 6 iya jam 6 jam 4 jam 6. Thank you.
Ayo, Pak Jalal, ayo Pak Jalal, ikut dulu Pak Jalal ya, maaf ya. Ayo Pak Jalal, ikut dulu sebentar, yuk. Ikut dulu ya sebentar, ayo Pak Jalal ikut. Awas, hati-hati kalau turun Pak Jalal, lewat sini Pak Jalal. Terima kasih adik-adik. Lewat sini Pak Jalal ya, awas. Hati-hati Pak Jalal ya, lewat sini Pak Jalal, ayo. Awas, awas, ada kendaraan Pak Jalal ya, jangan pinggir. Nah, lewat pinggir Pak Jalal ya. Ayo Bang Samson, Bang Samson ikut dulu Bang Samson yuk. Yuk ikut Bang Samson. Ayo ayo ikut, lewat di belakangnya saya aja, lewat di belakangnya saya aja, awas. Awas, banyak kendaraan nih, awas hati-hati. Ayo Pak Busar, ikut dulu Pak Busar ya, ayo ikut dulu Pak Busar, awas. Kasih lewat dulu ya, sebentar, awas. Ayo, Pak Jalal, ayo, kita jemput Pak Ali yang terakhir yang jual gorengan itu di sana ya, permisi dulu ya, permisi, permisi. Awas. Awas pelan-pelan, pelan-pelan jalannya ya. Awas pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan jalannya. Ayo Pak Ali, ikut dulu Pak Ali ya. Awas Pak Ali. Ya. Ayo Pak Ali, sebentar Pak Ali. Yuk ya. Ikut dulu ya, sebentar ya. Yuk, awas, hati-hati Pak Ali ya. Hati-hati Pak Ali. Ayo kita jalan lagi ya. Yuk, ayo, awas pelan-pelan jalannya ya, karena jalannya agak rusak ini ya. Bang Ali, kotak Bang Ali. Awas. Permisi dulu ya, permisi dulu ya. Langsung sana aja, yo, yo. Sumiati tahun 2001, ayam crispy, jamur, ayam goreng, ayam bakar, wader, lele, udang, tahu, tempe, rempelo sama usus, telur. Bayar listrik ya, waktunya corona itu agak sepi ya, susah deh soalnya kan sepi, jarang orang beli. Tapi sekarang ini biasa aja wes, karena ada anak kuliahan ya. Bedanya sebelum corona ya sama aja weh, di corona itu mendingan kosong. Sehari habis nasi 15 kilo. Ibu Setia Isak udah lebih 5 tahunan dagang lalapan ayam crispy, wader, jamur, ayam bakar, ayam goreng, dan lele, udang, tahu tempe, dan usus rempelati. Kalau soal itu ya tiap harinya kan tidak sama. Ramian yang dulu, kalau masalah dagangan ini ramian yang dulu sebelumnya ada corona. Jadi sudah habis corona ya lumayan. Di waktu corona agak sepi. Kadang ya kalau rame kayak ramenya ya kadang 10 kilo sehari, lain malamnya. Nanti malamnya ganti mbak yang jaga sini. Jam 8:30 sampai jam 12. Ya kalau beli lauk ya ada juga, kebanyakan beli lauknya aja. Ada juga yang beli nasinya aja. Enggak apa-apa. Kan dapat penghasilan juga. Gak ada, cuma listrik tiap hari 4.000. Ada yang nagih, kurang tahu ya, ada yang naruh kilometer di sini ya, tapi ada yang nagih juga, biasa, orang biasa juga jualan di sini juga ya. Kalau awalnya sih kan cari pelanggan, gak terlalu rame masih.
ini kan dulu pernah ada yang nempati, lalu dijual ya dibeli gitu. Ya semuanya sama rombongnya ini. Kalau udah salah sekitaran 7.000, 9.000 gitu. 9 juta. Nama Bukis. Tahun berapa ya? Sekitar 15 tahun. Berapa tahun ke sekarang? 2006 paling dok. Anak saya masih kelas masih umur 5 tahun. Perubahannya ya sepi itu. Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2007 paling. Ya jualan saya tahun 2005, yang rame tahun sekitar tahun 2007 ke belakang itu guys ramenya. Mulai tahun berapa sepinya ya? Hepatitis itu. Ada hepatitis sampai corona. Katanya sih dari makanan. Enggak tahu. Kok orang banyak bilang dari makanan ada hepatitis gitu. Sudah beli sama orang yang punya pertama itu. Yang punya pertama kan orangnya sakit, meninggal. Jadi dijual murah cuma berapa 2.000. Kebanyakan yang jualan di dalam banyak kantin. Sekarang pintunya kan ditutup, pintu gerbangnya yang besar itu. Kan anak mahasiswa gak bisa keluar, jadi beli di dalam, di kantin. Dulunya pertama jualan cuma 2.000 ayam crispy, kan masih sembarang murah. Iya, sembarangnya sih murah, berasnya murah-murah semuanya. Sekarang serba mahal, berasnya sekarang kan 12.000, 12.5 berasnya. Gak tahu ya. Sepinya ini. Sepi. Tasya, tahun 2005, warung mama sama aku. Lalapan, ayam goreng, ayam bakar, sama geprek. 2005, aku masih kelas 1 SD. Kelas 1 SMP. Aku bantuin dari habis datang sekolah sampai sore. Enggak lah, aku bantuin mama. Bengawan Solo 3. Ya biar bisa bahagiain orang tua gitu. Ayah, ada ayah. Tambang ayah di Antirogo. Ya. Oh ya. Oh, kalau pas sepi ya enggak apa-apa gitu tuh. Enak dulu. Kenapa? Dulu tuh pas-pas zamanannya rame banget sih. Sehari habisnya 15 kilo kayaknya. Yang paling laris ayam goreng sama ayam crispy. Dulu ini punya kakek sama nenekku. Oh. Jadi ini langsung bayar tetap. Bayar lunas langsung gitu. Listrik itu bayarnya bulanan. Kalau nggak salah 100.000. Nama saya Ibu Dita dari tahun 2012. Dulu beli kayak rombong, terpal ya sama tempatnya ini. Dulu 8 juta. Ya kayak lalapan gini, ayam goreng, ayam bakar, crispy, lilik. Rame dulu, kalau dulu kan apa mahasiswa kan ya apa ya, lebih royal dulu lah dan sama sekarang. Kalau sekarang banyak yang beli nasinya toh, kadang-kadang lauknya toh gitu. Masih alhamdulillah rame sekarang. Kalau corona hampir 2 tahun setengah kan, itu udah boleh makan di sini, harus bungkusan. Alhamdulillah udah ada, mulai jualan di sini sampai sekarang udah ada, aman semua. Lampung, per bulan 50.
untung ada salah seorang teman yang melihat saya pada saat jatuh. Jadi yang menolong ini tidak sempat buka jaket, sarung maupun baju. Kebetulan juga di saku ada rokok, ada rokoknya. Nama saya Diasi, kelahiran Bugis. Kalau lagi di Bugis itu Margandi yang paling tinggi. Namun karena saya di Jawa tidak saya pakai, karena sudah jadi orang Jawa. Bila mana saya pulang ke Bugis, keluarga besar tetap menganggap saya sebagai Andi. Untuk pekerjaan saya jadi juru parkir di Jalan Jawa, tepatnya di Jawa 14. Hobi, ini kalau lagi waktu senggang buat pisau dengan tungku. Pisaunya ini buatan saya ini. Ini pisau buatan saya. Inilah hasil saya. Ya teman-teman tahu ini hasil buatan saya pisaunya. Ini buatan pisau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Bapak Abdul Jalal, dipanggil Pak Jalal. Jawa 6A. Nomor 5. Juga aslinya Tegal Boto Keting, bukan Jalan Jawa. Aslinya. Jadi saya sebagai jual lokok di depan ekonomi dulu, yaitu mengganti punyanya adik saya. Todoi. Poloi. Ada kerusuhan jadi dulu di Jalan Jawa atau keributan. Kedungi. Punoi. Bisa diamankan. Todoi. Kenapa, Pak? Poloi. Kok aman-aman? Kedungi. Iya, karena waktu itu di daerah saya itu namanya masyarakat perempuan. Meskipun ada cekcok, ada perselisihan, itu tidak bisa terjadi perkelahian. Karena apa? Orangnya itu bisa diajak berkomunikasi supaya tidak ada apa kebelakangan, supaya selamat silaturahim bisa baik menjadi sampai sekarang namanya negara perempuan itu. Negara bini. Negara bini itu. Nah, itu. Saya menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa mahasiswi untuk Jalan Jawa. Sesungguhnya Jalan Jawa itu namanya Tanah Mas dulu. Kenapa sebelum DPR ke timur itu belum ada jalan, masih sawah. Di tengah-tengah ada
rumah orang yang sudah kaya-kaya beli itu saya tanya, karena saya sebagai maklar tanah juga jual beli tanah, saya menawarkan ini ada tanah sampai dibeli. Habis dibeli, yang membeli pergi ke ustadz untuk bertanya, bagaimana kalau kita buat toko untuk kehidupan seumur hidup umpamanya. Jadi Pak Ustadz bilang ini tanah emas dari DPR ke timur. Karena belum sambung dari pertokoan Pak Kardi itu, macet di sana, tidak sambung. Jadi akhir-akhir meskipun mahal sama pemerintah dibeli, akhirnya tembus jalan Jawa. Sekian, terima kasih. Kenapa regena tanah Dr. Guru? Dr. Guru harganya Rp700. Rp700. Yang punyanya Pak Kardi, yang lain hanya Rp250. Sampai lama-kelamaan itu daerah saya Rp500 di tahun 87-86. Jadi sampai ini jadi maklar juga ya? Maklar juga. Hasilnya besar ya? Iya, untuk kalau ada yang laku, saya mohon buat umroh, buat macam-macam, oh, buat gitu makan ya. Gitu. Oh. Pak Dirman kasa, Dirman cerita itu. Pak Dirman itu adik saya. Pak Dirman. Pak Dirman. Oh, Pak Dirman. Itu asalnya gini, pertama ngontrak di Jalan Jawa. Kontrak akhir-akhir tanya kepada saya, Pak Jalal, ini bagaimana tanah sini kalau buat toko? Insya Allah, Allah akan memberikan rezeki. Tak kata Ustadz itu tanah emas. Jadi itu sambung ke sampai ke sini. Namanya usaha kita. Jadi Pak Dirman beli langsung ke Pri putranya Pak Samardi, 300 meter persegi. Jadi pertukuan sampai sekarang Pak Dirman itu kehidupannya mewah. Dikontrak Indomaret 5 tahun. Sekarang dikontrak tuku-tuku bermacam-macam. Apa mau tanya lagi apa? Saya mau tanya Pak. Karena saya bukan asli Jawa, Jalan Jawa. Saya tepatnya di Antirogo. Antirogo. Mau nanya, ini Jalan Jawa sudah jadi, cuman kecil. Nah, waktu itu ada perlebaran jalan. Terus yang di sebelah barat dilebar, ke timur dilebarkan juga. Yeah. Di tengah-tengah itu ada sawah. Yeah. Nah, itu ya apa itu kok bisa gitu? Jadi tanya apa itu, Pak? Gini, Pak Marsemarni sama Pak Kardi itu berkomunikasi, harganya minta mahal. Jadi putus di sana dulu, sampai ada Bupati Dulhadi dulu, sampai ada Menteri Penerangan. Di sini ada kantor penerangan dulu, Menteri Harmoko namanya. Itu akhirnya dilepas sama Pak Kardi sama Pak Samardi. Itu barusan tembus Jalan Jawa. Itu. Apa jadi, mau tanya lagi? Jadi dibeli mahal yang sisanya itu? Tapi. Iya, sisanya. Tinggal satu kedok kalau tidak keliru itu. Oke, makasih. Udah. Terus ini sepakat namanya Jalan Jawa Emas nih ya berarti ya? Oh iya, namanya Jalan Jawa biasa. Cuma asal usulnya itu, riwayatnya itu ada yang tahu kalau buat kehidupan mencari ekonomi itu diberi kemudahan. Tapi ya semuanya ini kita yang jual-jual ini kok enak semua gitu lah. Cuma waktu itu kena COVID yang berkurang gitu. Tapi akhirnya selesai COVID, lancar lagi kan gitu. Untuk mahasiswa lebih dekat di Jalan Jawa sini, meskipun ekonomi ditutup, tapi jalannya akan ada kecil. Nah, itu ya sungguhan termasuk tanah emas itulah yang banyak mahasiswa di daerah saya. Sekian, terima kasih. Ya sepakat ya bapak-bapak ya, tanah emas ya. Sepakat, 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 siap. Ya sudah sepakat. Sepakat. Terima kasih. Belum. Belum. Ya, ya, ya.
banjir lah. Banjir. Bajuan banjir. Bajuan banjir. Bajuan banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita Pak Jalar barusan. Dulu Jalan Jawa bukanlah Jalan Jawa tapi Jalan Tamrin. Galengan kan katanya orang Jawa itu galengan sawah. Cuman pembatas-pembatas saja. Tapi lama-kelamaan tahun 77-an itu baru terbentuk Jalan Jawa. Tapi belum full karena di tengah-tengah masih ada yang enggak setuju kalau tanahnya diambil pemerintah dengan harga murah waktu itu. Pembangunan pertama yang ada di Jalan Jawa itu SMP 3 di tahun 77-an itu, dan di Jalan Kalimantan kalau sekarang itu UNED Jember yaitu FKIP. Waktu SMP 3 terbangun baru selesai turun angin puyuh besar sekali hingga SMP 3 porak-poranda. Termasuk rumah saya kena juga waktu itu. Tapi yang parah SMP 3. Hingga bangku yang sudah tertumpuk rapi, jadinya rapi juga, tapi menggunung. Rapinya itu menggunung. Itu. Dan sekarang ada bundaran. Kalau dulu itu bundaran itu adalah lapangan sepak bola. Sampai ke barat Bengawan Solo. Bengawan Solo, jadi turun-turunan itu masih lapangan sepak bola. Dan selatannya sampai pertukuan itu ya sekarang. Itu sepak bola. Akhirnya tambah tahun jadi lapangan tenis. Nggak tahu tahun berapa akhirnya jadi kantor DPRD. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Silakan bapak-bapak duduk. Oke. Pak Besar, aku mau tanya-tanya. Pak Besar, silakan perkenalkan diri. Di belakang Pak Jalal boleh berdirinya Pak Besar. Ya Pak Jalal bisa duduk dulu di situ. Pak Ali juga ya. Ya Pak Jalal dan Pak Ali silakan duduk. Pak Besar coba perkenalkan diri. Pak Besar kan ketua koordinator. Ceritain dong soal Bapak koordinator kaki lima Jalan Jawa dan kalau mau berdagang di Jalan Jawa gimana sih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa mahasiswi yang kami hormati, terutama penyelenggara panitia ini yang saya cintai, perlu diketahui nama saya Pak Busar. Alamat Jalan Tawangmangu 29, Anti Rogo. Pertama-tama saya masuk ke Jalan Jawa ini mencoba menjual, karena ada lahan kosong, saya jualan di sana. Lama-kelamaan tahu-tahu ada PKL ini ada organisasinya. Organisasi tadi diketuai oleh Bapak Jono namanya. Pak Jononya lama-lama meninggal dunia. Terus diadakan rapat lagi di gedung 45 sana. Rapat tadi untuk mengisi pimpinan atau koordinator PKL selanjutnya. Sudah rapat, sudah kumpul semua, teman-teman PKL semua menunjuk saya. Saya bukan minta, saya tidak minta sebelumnya.
cuman ditunjuk oleh teman-teman PKL yang lain. Itu aja, gitu ceritanya gitu. Jadi akhirnya saya tanggapi, saya sanggup, cuman saya bilang, kalau Anda mengakui ada ketuanya, barangkali ada, apa itu, ada peraturan yang baru, harus mengikuti ketua ya, saya gitukan. Ya sanggup semua sudah, alhamdulillah, gitu. Jadi kalau seandainya ada bapak-bapak, ibu-ibu ini mau menjual di Jalan Jawa, dipersilahkan, asalkan cari tempat sendiri. Saya tidak bisa menyiapkan tempat, cari sendiri mana yang kosong, boleh ditempati. Tapi tanya dulu ke kanan-kirinya, barangkali itu ada orang yang menempati, jangan memaksa menempati. Caranya gitu kalau mau jual di Jalan Jawa ini. Jadi semua pedagang itu yang lama, semua punya KTA. Yang tidak punya KTA bisa saya geser kemana. KTA-nya seperti ini nih. Ini seperti ini KTA-nya. Yang sudah pegang ini aman sudah, selamanya aman. Walaupun beri 1 bulan, 2 bulan, bebas tempatnya, tidak ada yang mengganggu. Kecuali tidak ada KTA seperti ini, ya mudah aja digeser kemana-mana. Begitu ceritanya. Terima kasih. Oke, Pak Ali, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan nama Pak Ali, Jalan Jawa 7, nomor 9, dekat Botolor. Dada anu apa? RT 1, RT 4, 24, sudah. Ada jawara di Jalan Jawa, Pak Ali? Aman. Tidak ada jawara. Tidak ada jawara, aman. Terima kasih, Pak Ali. Iya, iya. Pak Johan, aku mau nanya-nanya, tapi Pak Johan bisa perkenalkan diri. Cerita Pak Johan berdagang di Jalan Jawa, ada yang menarik nggak, Pak? Apakah ada bencana di Jalan Jawa? Gimana tuh, Pak? Alhamdulillah, kalau dulu sih memang ada yang menarik karena memang ada percatuannya. Tapi saya pertama-tama saya akan mengucapkan assalamualaikum dulu, nama saya Johan. Alamat Jalan Melati 5, nomor 15. Saya bekerja di Jalan Jawa semenjak tahun 2000-an lah. Itu, jadi kalau pas hujan-hujan kayak gini, saya harus melihat lokasi saya kalau pagi, karena dulu Jalan Jawa adalah lahan banjir. Kalau sekarang sih enak-enak saja karena sudah dibuatkan gorong-gorong oleh pemerintah. Kalau dulu lain, hujan sedikit aja sudah banjir. Banjirnya besar, bahkan kalau motor aja mati kalau lewat. Jadi lewatnya pas itu motor-motor itu lewatnya di trotoar, bukan di jalan. Yang lewat jalan itu mobil-mobil. Jadi kalau udah hujan malam, paginya saya harus lihat lokasi, karena kalau sudah gitu saya tidak bisa jual karena itu mobil-mobil itu semua airnya nyiprat ke tempat dagangan saya. Tapi setelah reda ya enggak, sudah saya bisa jualan kembali. Itu saja yang bisa saya utarakan. Makasih. Halo Pak Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan nama Bapak Abdul Jalal, dipanggil Pak Jalal, Jawa 6A nomor 5, aslinya Tegal Botol Keting. Sekian, terima kasih. Pak Jalal katanya dulu pernah berdagang rokok ya, Pak? Gimana? Oh iya, saya dulu di tahun 97
saya jual rokok hanya sendirian. Karena berhubung waktu itu adik saya tidak mampu jualan karena sepi. Belum ada orang satupun, tiap malam itu sepi jalan Jawa. Belum sambung masih antara DPR itu macet di tengah. Saya sudah jualan di tahun 87, 88, 89. Itu saya ganti punyanya adik. Akhir-akhir kalau hujan itu bingung. Karena apa? Nomor satu, listriknya belum ada. Waktu itu saya jualan itu masih sepi. Pakai umblik. Kata orang Madura pakai oncor. Jadi lama-lama saya juga berhenti karena apa? Penghasilan tidak sampai ke permodalan. Jadi hanya kulaan umpama 50 ribu uang dulu dapat 20 ribu itu. Jadi banyak rugi meskipun jual rokok. Sekian, terima kasih. Pak Johan, coba ceritain cara Pak Johan berjualan dong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya itu cuma tambal ban di Jalan Jawa. Walaupun sebelumnya ya ada di mana-mana gitu. Tapi yang terakhir saya ada di Jalan Jawa karena kekurangan ekonomi, saya menambah jualan saya, yaitu jualan gorengan di pagi hari. Mungkin Anda banyak yang kenal saya, ya tahu saya lah maksudnya. Awalnya saya jual gorengan itu satu sisir itu udah habis, karena waktu itu gak ada orang jualan pagi. Tapi lama-kelamaan banyak orang kenal mungkin ya, akhirnya bertambah dan pesatnya itu sampai 16 sisir per hari. Nggak tahu ada bencana, yang terakhir ini ada bencana namanya COVID. Nah semuanya itu turun gratis penghasilan saya. Dari 16 sisir jadi 4 sisir itu pun sudah bagus. Daripada enggak sama sekali kan gitu. Ya itu pengalaman saya jualan di Jalan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak turun Pak. Pak kecamatan. Bawa. Perhatikan. Siap, gerak. Kejang kanan, gerak. Tegak, gerak. Kepada KUPT parkir, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Apel pagi juru parkir siap dilaksanakan. Laporan selesai. Bubar barisan.
Halo Bang Aziz. Halo. Gimana kabarnya Bang Aziz? Api-api ae. Iya, sampean sekarang jaga di mana Bang Aziz? Parkirnya Bang Aziz? Aku nanggungnya Jalan Jawa. Oh iya. Tolong Bang Aziz, kalau ada sepeda metik itu di depan kan ada selorokannya. Itu tolong dilihat ya. Di sana kebanyakan ada dompet, HP dan lain sebagainya, ya, terutama sama kontak ya. Tolong kalau jaga parkir itu ditata dengan benar, apabila ada customer yang mau turun tolong diturunin. Jangan lupa ya. Apa? Tahun apa Joko Pakcik? Tahun 2015. Lokasi di mana? Lokasinya nondi. Ya apa Mak? Nondi lokasinya. Lokasi Jawa Barat. Jam kerja jam biro. Gak kerungu saya banter. Jam kerjanya jam biro. Jam rolas sampai jam 10. Walaupun saya ya jam 9 sampai jam 6. Oke. Oke. Okay. Weh, sama nama saja. Iya, siap. Aman sudah, Pak. Untuk suka duka gimana? Kenapa? Suka dukanya piye? Enggak ada suka dukanya, enak cuma dua. Yang penting kita harus nyamankan diri dengan kendaraan orang lain. Oke. Okay. Ya udah, cukup. Makasih Bang Ajus. Sama-sama. Saya jualan lalapan. Ada ayam crispy, ayam goreng, ayam bakar, jamur, water, lele, udang, tahu, tempe, rempeloati itu guys, telur. Ada makan warung bakso itu, warung bakso. Halo guys, aku sekarang jualan di Jalan Jawa, jual lalapan ayam crispy, water, jamur, ayam bakar, ayam goreng, dan ada juga udang, lele, tahu tempe, dan usus sama rempeloati. Ayo datang ke sini untuk beli nasi lalapan. Halo guys, ayo makan di sini, murah kok. Ada apa aja Bu? Ada sembarang, ada lele, water, ayam goreng, ayam geprek, ayam bakar. Apa nama warungnya Bu? Nama warungnya Bu Is. Ayo makan guys. Ayo makan guys. Halo guys, ayo kita beli lalapan ini, ayam goreng, ayam bakar, tempe, ayam crispy. Ayo datang ke warung mamaku, Ibu Ina. Hai guys, kalau mau makan ke warungnya Bu Yon, sini banyak menunya lalapan. Ada ayam crispy, lele, jamur, ayam goreng, bakar, menunya lengkap. Iya, saya melanjutkan cerita yang tadi. Mulai dulu itu saya jualan, ya memang ada Magicom ada. Cuman mahasiswa-mahasiswi itu jarang yang masak sendiri. Ya walaupun bawa Magicom ke kosnya, jarang masak sendiri. Sekarang
anyar baru itu ya, yang lama, semuanya masak sendiri. Jadi belinya ke PKL itu hanya lauk-lauk aja. Kadang-kadang ya beli sambal, beli kulupan itu aja, ikannya ikan apa yang dibeli itu. Nasinya masak sendiri. Sesudah PKL-nya sudah ada, namanya nasi itu sudah ada kalong, ada luang kata orang Madura itu. Ya namanya ada yang beli, ya sudah. Mampu sekarang PKL ini, jadi tidak ada harapan. Sebetulnya PKL ini menjual ke mahasiswa sebetulnya. Mahasiswa kadang-kadang PKL, kadang-kadang KKN, sudah tidak ada mahasiswa di sini. Yang beli orang umum tuh gak seberapa, ada juga yang coba gak seberapa. Ceritanya Magicom, ya itu dah, makasih banyak. Kalau soal hepatitis gimana, Pak Besar? Oke. Masalah hepatitis, saya selama jualan di Jalan Jawa ini, berapa tahun aja gak ada kabarnya ada hepatitis. Tahu-tahu tahun berapa belakangan ini, lupa saya tahunnya ada. Tahu-tahu ada baliho paling besar ditaruh di pintu ekonomi mau masuk ekonomi itu, ditaruh sana, balihonya paling besar sekali. Isinya hepatitis. Awas, hati-hati adik-adik mahasiswa, kalau makan hati-hati. Kalau PKL ini ada hepatitis, buktinya sudah ada di Patrang katanya, di rumah sakit. Setelah makan di PKL, kena hepatitis katanya. Saya telusuri itu, ke Patrang itu saya telusuri, ditanya, di mana, makan di mana, PKL siapa? Di sana kan ada namanya PKL-nya. Seandainya menunjukkan, saya bisa mendatangi. Dianya tidak bilang PKL Bu Sapa, Pak Sapa itu tidak bilang, cuman di Jalan Jawa makanya bilang itu aja. Jadi sampai sekarang tidak ketemu PKL-nya siang siapa memakai, kalau ada apa tuh hepatitisnya. Padahal hepatitis kemana-mana waktu itu, musim hujan lagi di Surabaya, di mana-mana pokoknya udah. Ada hepatitis, kok baru di Jember ini ada pengumuman seperti itu. Itulah masalah hepatitis sebelumnya, amin. Selesai, terima kasih.